sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan atas kasih karunia-Mu, di mana pada hari ini hamba-Mu menyampaikan sebagian dari firman-Mu agar hamba-Mu ini meninggal. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Ya, baik-baik saja kan? Khotbah kita pada hari ini diambil dari Yeremia 1 sampai 8. Sekali lagi saya ucapkan, khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 sampai 8. Yeremia dipanggil dari utus. Sebelum aku mengambil engkau dan mengambil ibumu, aku telah mengambil engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kemaman, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun terus lah kau usah pergi, dan apapun yang kuperintahkan padamu haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk jadi berkat. Sekali lagi saya katakan, tema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk jadi berkat. Bercermin dari firman yang kita baca tadi, bahwa tidak ada pun yang kita tujuan. Tapi setiap orang yang berkata ini adalah bagian dari sebuah kita untuk melaksanakan tentu darinya. Kelahiran kita pun harus kita yakini sebagai sesuatu yang spesial. Seperti Yeremia, kita orang Kristen adalah orang-orang yang Tuhan panggil dan tetapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita, tahu kesempatan kemampuan kita, karena itu yang apa adanya. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia merupakan kehendaknya untuk membuat kita alat di dalam tangannya. Itu berarti kita menjadi dari Kristus bukanlah usaha kita, melainkan inisiatif diri sendiri. Karena itu kita tidak boleh berhenti hati sombong, apalagi sampai kekataan pada panggilan dari kehendak Tuhan. Kita sebagai anak Kristus harus bisa menjadi berkat buat keluarga, teman-teman, orang lain. Berkat hewan, tumbuhan, dan buat Yesus Kristus. Seperti kita rajin berdoa, membaca kita, tidak membaca kita. Tidak melawan perintah orang tua, apalagi perintah Tuhan. Jika ada orang yang sedang kesusahan, kita bantu semampu kita. Kita harus bisa menjadi garam terang dunia buat semua orang dan Tuhan Yesus. Jadi marilah kita taat pada perintah Tuhan, karena apa yang terjadi pada kita adalah rancangan dari rencana Tuhan, bukan rencana kita. Segala yang terjadi di hidup kita adalah rencana indah dari Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan.
dan mendengar masa dapat saya sampaikan, terimalah di dalam nama-Mu Tuhan. Amin.